Salsa dilarikan ke ICU usai kena benturan keras saat trio menangis. Salsa Dila, yang merupakan anak Iis Dahlia, ini dikabarkan masuk ICU lantaran terkena benturan keras. Akibat kejadian tersebut, Satrio yang diduga memiliki hubungan spesial dengan anak sambungnya itu menangis. Kabar itu dibagikan kanal YouTube Fakta Artis dengan mengunggah video berjudul Jadi Masalah Serius Sampai Harus Masuk Ruang ICU. Benturan keras yang dialami Salsa, Satrio menangis. Dalam thumbnail video yang menampilkan gambar wajah Salsa yang berada di ranjang bersih badara. Di sampingnya ada dua perawat yang membantu menangani Salsa. Dalam thumbnail terlihat narasi yang bertuliskan mohon doanya kondisi Salsa di ruang ICU. Narasi dalam video tersebut mengatakan kabar mengejutkan dari postingan Satrio di Instagram yang menyatakan Salsa masuk ke ruang ICU. Salsa dikabarkan masuk rumah sakit. Kondisi Salsa tiba-tiba parah usai perutnya diinjak oleh sang ibu, Iis Dahlia, di ruang tamu. Satrio juga menjelaskan saat itu harusnya Salsa pergi ke Semarang dengan dirinya selaku ayah sambungnya karena sudah didesak keadaan. Saat Salsa masuk ke rumah sakit, Satrio mengaku tidak sanggup untuk memberitahu dan mengatakan kepada orang-orang, khususnya Devano, bahwa Salsa sakit karena tendangan sang ibu. Satrio pun sedih dan menangis melihat kondisi Salsa dengan alat yang menempel pada tubuhnya. Ia merasa ingin selalu menjaga Salsa dimanapun dia berada. Lantas benarkah Salsa masuk ICU karena kena benturan keras? Setelah menonton video berdurasi 8 menit 18 detik, tidak ada bukti valid maupun pernyataan resmi yang menyatakan Salsa masuk ICU karena terkena benturan keras dan menyebabkan Satrio menangis. Foto yang terpampang pada thumbnail dan juga isi video merupakan foto editan dan tidak benar adanya. Konten video yang diunggah oleh kanal YouTube Fakta Artis tergolong ke dalam konten false connection alias koneksi yang salah. Berdasarkan penelusuran manado.suara.com, berita mengenai Salsa masuk ICU karena terkena benturan keras adalah tidak benar alias hoax.